Terungkap sudah alasan Putri Anne baru mengungkap status pernikahannya dengan Arya Saloka. Dia mengaku bahwa pernikahannya dengan Arya telah kandas. Pengakuan tersebut baru diungkap Anne meski selama ini dirinya telah banjir hujatan dari warganet. Namun ada satu hal yang akhirnya Putri Anne berani buka suara soal perceraiannya dengan Arya. Rupanya sahabat menjadi alasan Putri Anne akhirnya cerita soal perceraiannya dengan Arya. Hal itu diungkap Anne lewat unggahan di Instastory yang ditulis dan unggah pada Sabtu, 26 Oktober 2024. Di unggahan itu, ia menulis pesan yang ditujukan untuk hatersnya. Anne menyebut ia dan teman-temannya sering mendapat komentar pedas dari haters. Apalagi, saat rumah tangga Anne dan Arya di ujung tanduk. Kini, Anne meminta agar haters berhenti memberi ujaran buruk pada teman-temannya. Anne menyebut keluarga dan teman-temannya selalu ada saat dirinya terpuruk. Anne memang tidak menjelaskan secara detail kapan rumah tangganya berakhir. Namun, isu perceraian itu sudah beredar sejak April 2022 lalu. Rumah tangga keduanya diisukan kandas karena orang ketiga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.